Selamat malam Indonesia. Kita jumpa di edisi perdana Polemik on TV. Bincang-bincang yang membahas sebuah persoalan secara komprehensif dengan menghadirkan narasumber yang eksklusif. Dan malam ini saya Latif Siregar akan menemani Anda hingga pukul 21 nanti. Saya tidak sendirian karena saya malam ini hanya seorang petugasnya Ce Popong. Siapa lagi kalau bukan Ce Popong. Kita sambut Ce Popong. Nuhun, nuhun. Selamat malam Ce. Selamat malam. Meni gelis pisan. Airan apa kudu gelis tau. Tapi biasanya kalau orang partai itu bajunya mencerminkan partai. Terus? Ini kok enggak kuning aja? Sekarang itu yang sedang in kan warna kuning dan warna hijau. Kuning partai anu, hijau partai anu. Iya. Kenapa lagi in? Kenapa? Kenapa lagi in? Lagi in. Lagi in. Kan ada beberapa banyak. Lagi in kan sekarang itu. Lagi Golkar ada masalah gitu. Sama. Bukan, enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Sama hijau. Hijau. Sedang in. Sedang top. Sedang top. Nah, ya makanya saya pakai dua-duanya. Kuning sama sedang hijau. Jadi perbincangan. Nah, ini dindingnya juga merah. Yang merah juga jadi bahan jadi perbincangan. Yang biru juga jadi bahan perbincangan. Sana baju biru di dia. Ada ya? Di sini nanti kita kenalkan. Ya, ya so. Sebelum kita kenalkan, kita ikuti dulu tayangan berikut ini. Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Jagat politik nasional kembali dibuat gempar. Kegemparan itu datang dari Kongres keempat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP di Sanur Bali pada pekan lalu. Ketua Umum Megawati Soekarno Putri dengan suara lantang kembali menyinggung soal petugas partai bagi kader partai baik yang di eksekutif maupun legislatif. Ingat, kalian adalah petugas partai, perpanjangan tangan partai. Kalau tidak ada yang tidak mau disebut petugas partai, keluar. Gelegar suara keras Putri Bung Karno ini seolah mengulik kembali posisi Presiden Joko Widodo sebagai kader PDIP. Apalagi sindiran ini muncul di saat hubungan Jokowi dan Megawati tidak lagi mesra. Ketua Umum Partai Pemenang Pemilu 2014 ini seakan hendak mengingatkan tanpa perjuangan keras kader Partai Benteng, sulit bagi mantan wali kota Solo duduk sebagai orang nomor satu di Republik ini. Relawan pendukung Jokowi juga tidak rela jika Presiden Republik Indonesia ke-7 ini sebagai petugas partai. Barisan relawan Jokowi JK lebih suka Presiden Joko Widodo disebut sebagai pelayan rakyat Indonesia ketimbang petugas partai. Benarkah komunikasi politik antara presiden dengan koalisi pendukungnya sedang berada di titik nadir? Presiden tentu tidak bekerja sendirian. Pemerintah membutuhkan dukungan partai-partai di DPR saat hendak menggolkan sebuah kebijakan. Jika partai politik hanya merasa menjadi kendaraan yang ditinggal setelah tujuan utama kesampaian, lantas di manakah Adi Gium Negarawan yang menyebutkan, kesetiaanku kepada partai berakhir,
ketika kesetiaan kepada negara memanggil. Ya pemirsa, sudah terbayang tentu tema polemik kita malam ini. Kalau tadi yang dibahas di tayangan adalah PDIP, tapi seperti disampaikan oleh Ketua Sidang Ce Popong tadi, partai-partai lain juga sekarang sedang pelik, sedang bermasalah. Tapi supaya saya sebagai petugas partai tidak sebut durhaka, maka sebelum acara ini kita buka, saya minta izin dulu sama Ce Popong. Ce Popong, ada tata tertib yang mau dibacakan? Tata tertib kita sidang malam ini seperti apa? Boleh. Pertama, semua orang yang ada di sini punya hak untuk bicara. Satu itu. Kedua, baik itu yang datang dari luar Jakarta maupun abang yang datang dari Jakarta. Maupun ada projo ya di sini. Punya hak bicara. Satu. Kemudian kedua, semua orang yang ada di sini itu punya hak juga untuk interupsi. Dengan catatan, interupsi itu ada aturannya, gak bisa seenaknya. Aturannya adalah, kalau nanti pimpinan sidang itu keluar dari mata acara, itu boleh interupsi. Ya, Pak Herman, mana Pak Herman? Boleh. Kemudian yang kedua. Yang ketiga. Kalau misalnya saya tidak bicaranya tidak dimengerti, itu boleh juga interupsi. Yang ketiga, ada tiga boleh interupsi. Yang ketiga adalah kalau memang saya membuat kesalahan. Nah, itu boleh interupsi. Kalau Ce Popong yang salah interupsi, kalau saya yang salah enggak boleh diinterupsi. Boleh juga, baik. Kan kudu demokratis ceritanya. Boleh ya. Jadi itu tata tertibnya. Boleh panas ya, tapi sesudah panas dingin lagi. Ya, jadi boleh panas, boleh dingin. Okay. Boleh naik, boleh turun. Oke. Ya? Baik. Baik, Cek, sebelum saya perkenalkan narasumber kita malam ini, silakan udah ada palunya itu. Silakan dibuka acaranya. Iya. Baik, ya. Saya buka sidang istimewa ini. Ya. Top. Oke. Sekali. Kadang ya. Kalau muka mah bukan tiga kali, sekali. Sekali saja. Ya, dan saya langsung ke Syukur Nababan, Ketua DPP PDIP. Selamat malam. Dan ada juga Bang Ruhut Sitompul, fraksi Partai Demokrat. Di sebelahnya ada Budi Tarigan, relawan Jokowi. Kemudian di tengah ada Kang Cece Hidayat Padma Dinata dari Bandung, tadi sudah dikenalkan Ce Popong. Kemudian ada Bung Hanta Yuda, analis politik kita. Kemudian ada Bung Gun Gun Herianto, analis komunikasi politik. Dan ada Kang Herman Ibrahim, juga dari Bandung. Bang Syukur, tadi sudah lihat tayangan kita. Kira-kira suasana kebatinan macam apa yang dialami oleh Ibu Mega sehingga mengeluarkan pidato yang banyak orang bilang sepertinya keras. Silakan. Selamat malam. Malam. Jadi sebenarnya itu tidak ada masalah karena sudut pandang yang berbeda. Yang berbahaya itu adalah adanya deparpolisasi. Jadi saya mau jelaskan dulu bahwa partai politik itu adalah dari rakyat dan untuk rakyat. Itu adalah kumpulan anak-anak bangsa yang berkumpul karena memiliki ideologi yang sama dan tujuan yang sama tentu untuk kepentingan bangsanya. Nah, dengan adanya ideologi dan tujuan tersebut, kami di PDI Perjuangan ideologinya tentu Pancasila. Nah, tujuannya untuk membangun bangsa ini, meraih kemakmuran bangsa ini dengan Trisakti. Nah, tentu dari yang ada kumpulan-kumpulan anak bangsa ini yang disebut dengan partai politik, tentu kami ada di sana. Nah, di situ ada tiga pilar. Yang pertama, pilar kader atau pengurus partai. Nah, yang kedua, pilar yang ditugaskan untuk di legislatif. Nah, yang ketiga, pilar yang ditugaskan untuk di eksekutif. Nah, yang disampaikan oleh Ibu Mega tersebut adalah dari sudut pandang partai.
Jadi ada yang ditugaskan di eksekutif, mulai dari tingkat 2, bupati, wali kota, terus kemudian gubernur sampai ke presiden. Nah tentu pada saat seseorang, misalnya saya nih, ditugaskan di legislatif sebagai anggota DPR RI. Nah pada saat saya ditugaskan di situ dan menduduki posisi tersebut, maka kami tidak boleh lupa dengan dua hal. Membesarkan partai itu artinya dua hal ini tidak boleh lupa. Yaitu ideologinya harus diperjuangkan dan cara untuk membangun bangsa Trisakti itu tidak boleh dilupakan. Nah maka dari sudut pandang partai, seluruh kader-kader dimanapun mereka berada adalah petugas partai. Tetapi dari sudut kenegaraan, Pak Jokowi sebagai seorang presiden tentu dia adalah presiden Republik Indonesia. Sebenarnya tidak ada masalah ini. Pelayan contoh ini mas, tadi. Ada sebuah keluarga. Nah anaknya disuruh untuk bekerja di mana. Tetapi dari sudut keluarga tersebut dia adalah anak. Tetapi di posisi jabatan itu tentu posisinya berbeda. Jadi sebenarnya polemik ini tidak ada, cuman dibahas yang tidak perlu. Oke, baik. Mudah-mudahan polemik kita malam ini membahas yang perlu. Tidak hanya sekedar petugas partai, tapi bagaimana partai ke depan nanti. Itu yang tadi saya sampaikan. Petugas partai itu, jadi dia bukan bekerja hanya untuk partai. Tetapi dengan menjalankan kesepakatannya kan ada di partai. Ideologi dan garis partai. Dan garis partai untuk membangun bangsa ini. Itu baik. Yang disebut sama seperti sahabat saya ini, Pak Ruhut Sitompul. Tentu di DPR dia petugas Partai Demokrat. Ya. Nah tetapi pada posisi DPR tentu dia DPR Republik Indonesia kira-kira seperti itu. Oke, baik. Bang Ruhut sabar dulu, nanti ke Abang. Cik, saya tutup dulu ya. Ya, baik. Sesi 1 kita tutup dulu. Mana, ya pemirsa, mana. Kita istirahat dulu. Dan tetaplah di polemik.